Snoekugronje bernama lengkap Christian Snoekugronje. Ia merupakan seorang Belanda yang penuh kontroversi bagi rakyat Aceh. Namun di mata orang-orang Belanda, Snoek adalah seorang. Ia merupakan penasihat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial Belanda yang sekarang Indonesia. Kehidupan Snoek ini sendiri sangat padat. Ia merupakan sosok ilmuwan, tentara, mata-mata, melakukan intrik-intrik penyidik di pemerintah Hindia Belanda. Kisah kehidupan Snoek sendiri banyak diceritakan dalam literatur Indonesia. Bagaimana perjalanan sosok Snoekugronje di mata rakyat Aceh? Snoek yang lahir dari keluarga Yahudi. Snoek lahir dari keluarga besar berdarah Yahudi dan agamais. Kemudian mereka berasimilasi dan menjadi Protestan yang taat. Ayahnya Christian de Visser, seorang pendeta, sedangkan kakek dari pihak ibunya, D.S.G. Schaep, adalah penginjil di Rotterdam. Snoek sendiri sempat masuk Islam untuk menjalankan misi rahasia yang ia dapat dari pemerintah Belanda untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Indonesia, khususnya Aceh. Mempelajari agama Islam sampai ke Mekah. Pada masa penjajahan Belanda, haji adalah aktivitas yang sangat dipantau oleh para kolonial. Mereka sangat takut kalau jamaah haji yang pergi ke Mekah akan dipengaruhi oleh para pemberontak. Untuk itulah, Snoek yang ketika itu faham dan memang mempelajari segala hal tentang Islam, ditawari langsung untuk belajar agama Islam di Mekah. Namun, saat itu Snoek bukanlah seorang Muslim. Sehingga demi lancarnya misi ini, ia harus bersyahadat terlebih dahulu. Sesaat setelah tinggal di Jeddah, ia pun bersyahadat di depan hakim bernama Ismail Alga, berikut dengan dua orang saksi. Snoek dalam benak masyarakat Aceh. Tujuan Hindia Belanda membiayai Snoek tak lain untuk menaklukkan rakyat Aceh. Oleh karena itu di Mekah, Snoek belajar kepada Habib Abdurrahman Al-Zahir, seorang ulama Mekah yang pernah datang ke Aceh. Habib Abdurrahman bersedia menerima Snoek sebagai muridnya karena ia mengaku ingin membantu orang Aceh melawan penjajahan Belanda. Belajar di Mekah, barulah Snoek pulang dan melancarkan misinya untuk menaklukkan rakyat Aceh. Snoek yang tidak bisa merevolusi rakyat Aceh. Meskipun sudah bersyahadat di depan ulama Aceh, datang secara baik-baik dan seolah menjadi orang yang anti Belanda, nyatanya Snoek tak berhasil membuat revolusi di Aceh. Kegagalan Snoekugronje yang ada, ia membuat dirinya sendiri dikenal oleh dunia sebagai mata-mata dan juga orang yang berpura-pura masuk Islam. Demi mewujudkan keinginan Belanda menaklukkan wilayah Aceh yang sudah membuat Belanda menyerah. Pemikiran Snoek yang hidup hingga saat ini. Dilansir dari kumparan.com, gerilya Snoek dalam penyamarannya sebagai agen Belanda membaringi kepada pemikiran yang kian subur di kalangan umat Islam. Tak sedikit orang Islam menutup mata soal politik, kemudian hanya memusatkan diri pada ritual ibadah semata, versi ajaran Islam yang direstui Belanda zaman penjajahan. Lantas menuding sesama yang berikhtiar, menuntut ilmu Islam dengan kafah secara ekstremis. Oleh karena itu, jika kita melihat yang sekarang, maka mungkin yang ada di pikiran manusia adalah nasihat warisan dari Snoekugronje. Snoek menanamkan pikiran untuk memisahkan agama dari seluruh sendi-sendi kehidupan, entah itu dari politik, ekonomi, dan sendi kehidupan yang lainnya.